Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat salam yang Allah muliakan, seringkali kita salah mengambil perbandingan dalam kehidupan kita. Dalam artian, seringkali kita membandingkan hal yang bersifat materi terhadap orang lain dan sebagainya. Sehingga itu yang menyebabkan kita untuk insecure atau merasa tidak percaya diri. Padahal bukan itu yang menjadi tolak ukur. Padahal setiap manusia yang mengikuti kehendak Allah itulah yang terbaik. Apa yang dia inginkan belum tentu baik. Tapi kalau apa yang ia ikuti atas kehendak Allah sudah pasti baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan menguatkan kepada kita agar kita tidak insecure. Apa yang Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 139. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kata Allah, janganlah kamu berlemah. Janganlah kamu berlemah diri. Kemudian janganlah kamu bersedih. Kenapa? Karena engkau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Engkau sudah termasuk hamba yang ditinggikan derajatnya oleh Allah jika engkau beriman. Artinya apa? Kita tidak boleh merasa diri kita ini untuk insecure, tidak percaya diri dan sebagainya. Sahabat salam, paling tidak ada beberapa hal yang membuat diri kita yang tadinya insecure, kita ubah menjadi bersyukur. Apa saja di antara yang pertama, kita harus ridho dengan ketetapan Allah, menerima kekurangan. Kenapa? Yakinilah bahwasanya apa yang kamu miliki itulah rizki yang terbaik dan takdir yang terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani. Bahwasanya setiap yang Allah tetapkan, takdir yang Allah tetapkan, dalam hadis dijelaskan bahwasanya tidak ada takdir yang terbaik yang Allah tetapkan melainkan takdir terbaik yang kamu miliki. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita fokus dengan kelebihan kita. Karena likulli syai'in maziyah, setiap manusia pasti kemampuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, janganlah kau membandingkan dengan diri orang lain. Karena yang Allah muliakan itu bukan mereka yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi dan sebagainya, bukan harta yang banyak, tetapi yang Allah lihat adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Ketika engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatmu. Tetapi ketika engkau kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Itulah yang Allah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Untuk itu, sahabat salam, mari sama-sama kita ubah diri kita dari yang tadi insecure, kita ubah menjadi agar lebih bersyukur. Sudahlah, hilangkan insecure. Ubahlah dirimu agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.